أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز Ayat 103 sampai 108 surah Hud. Beberapa kali saya baca ayat-ayat ni. Berasa 3-4 kali dah. Untuk jadikan sebagai satu peringatan kepada kita yang Allah Subhanahu Wa Taala raya di dalam ayat ni belum-belum pada ni banyak manusia-manusia yang diraka, lawa dan tak terima ajaran Allah, ajaran Rasul. Allah pun raya ayat 103. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan iktibar. Iktibar maknanya pengajaran bodrian kepada orang-orang belakang hari. Bagi siapa tu? Bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Ni semua pun kita orang Islam kena mikir semua. Buat gapa-gapa teringat kepada akhirat. Nak jadi hati kita bersih, cuci, tak lalai hidup di atas muka dunia. Walaupun kita duduk atas dunia, duduk jalan, duduk makan, minum, tapi hati kita terikat dengan kubur, terikat dengan akhirat. Iaitu hari gapa tu? Hari yang dihimpunkan manusia padanya. Dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Masya Allah, semua tiap-tiap kali dihimpun akan dikira, dihisap amale. Bukan manusia saja, jin dan natem-nate hok duk zoling sama-sama dia. Sehingga Nabi raya dalam hadis katanya nate hok bertanduk, nate hok tak bertanduk. Duk gomo degup 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 duk apa? Tanduk gi mari, tojoh gi mari. Allah Taala nak jadi adilnya di antara nate-nate, walaupun nate tak ada kena masuk syurga, tak ada kena masuk neraka. Tapi wi nampak kepada manusia. Sehingga hok tak ada tanduk tu akan tanduk semula. Hak ada tanduk sini. Buat siapa kau dia mati. Lepas tu timur soalan banyak. Lepas tu hak manusia duk belaga menate, belaga lembu, belaga ayam, belaga apa. Wallahu alam hak tu pakai serah kepada Allah. Hak ni
No, ayat katanya hok belagu sama-sama sendiri tu. Siapa kau mampu dan sebagainya. Allah tak ada nak we tengok kepada manusia ni lagu tulah. Sehingga orang kafir apabila dia tengok, dia kata gana, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu aku masa duduk atas dunia aku jadi tanah. Aku tak jadi manusia. Sebab apa? Orang kafir dia yakinlah kata dia kena akan masuk neraka. Lebih baik jadi tanah. Supaya juga dengan orang-orang hak pasal dosa banyak di atas muka dunia, dia mari mikir sekali go. Apabila dia sedar iman dia tinggi, dia berasa katanya, apa guna aku jadi manusia ni? Aku dosa banyak. Aku buat maksiat. Aku bertaubat dah dengan Allah Ta'ala. Yakin katanya Allah Ta'ala ampun dosa. Tapi beranglang hodok jadi benda tak baik, tak baik. Alangkah baiknya kalau sekiranya aku ni tak jadi manusia. Ni perkataan setengah-setengah sahabat. Bukan loy-loy saya sebut ni. Setengah-setengah sahabat dia sebut. Apa aku jadi manusia? Pedah ke apa aku jadi manusia? Lebih baik aku tak ada atas dunia ni. Lebih baik aku jadi benda-benda yang tak diraka kepada Allah. Sebab manusia lah puca boleh diraka kepada Allah dan Allah Ta'ala waktu orang bala. Ni apabila Nabi royak di dalam ucapan dia, sahabat Nabi teriak. Bokok pada tubik air mata curuk. Nabi sendiri menangis, sahabat Nabi sendiri menangis apabila sebut ha akhirat, ha kubur, ha balasan syurga dan neraka. Sehingga setengah-setengah sahabat dia berasa katanya gapo hak Nabi dia sebut tu adalah kadang-kadang terongkam. Nabi sebut syurga, dia berasa katanya dia tak layak untuk nak masuk syurga. Bila Nabi sebut ha neraka, dia berasa katanya dialah salah seorang orang kena duduk di dalam api neraka yang sengsaranya seksa sebab banyak benda-benda hak tak baik yang dia duk buat. Ini sahabat Nabi yang Nabi duk royak. Nah, depan sama depan pokok dia masya-Allah. Sebab tu kita pun bila kita dengar ayat-ayat Quran, dengar hadis with gambar katanya kita akan dihipung pada satu masa nanti pergi duduk di sana yang Allah Ta'ala royak lagi katanya, dan tiadalah kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu tempoh yang tertentu. Dewi masa lagi kepada manusia boleh bertaubat. Sebab tu kita pada hari ini masih lagi berpeluang untuk bertaubat. Siapa dok buat maksiat, dok karuk, dok gapo, boleh ada lagi masa untuk kembali semula kepada jalan yang sebenar. Apabila matahari naik semula halik jatuh. Atakah itulah pintu taubat sudah pun katuk. Tak ada siapa dah peluang untuk nak kembali ke jalan Allah. Nak masuk Islam, nak beriman, tak ada faedah dah. Ini Allah royak jelas-jelas. Nah, di dalam Qur'annya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Walaupun rasul, nabi-nabi sendiri pun lagu itulah. Siapa yang Allah tak apa, Allah Taala tak izin, maka tak boleh kecek. Rasul sendiri pun Allah Taala izin hanya untuk minta syafaat. Sebab tu hadis-hadis hari kiamat ni banyak. Nabi royak di dalam hadis katanya rasul anak orang ni pakat sebut belakang Allahumma sallim, Allahumma sallim, wahai Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ni perkataan hak boleh katakan sesahih-sahih hadis
Ha hari kiamat Rasul Nabi semua pakat kecek lagu tu belakang. Minta supaya dia selamat dan umat dia selamat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun lagu itulah diberi syafaat untuk apa? Untuk umat dia. Walaupun dengan umumnya Nabi wish syafaat kepada umat-umat lain, tapi cocong cepat lalu dah, iaitu nya umat dia. Sebab tu kita selalu duk sebut apa ni, selalu duk dengar cerita hubungnya dengan hari kiamat ni. Nabi dah sujud kan, Allah Ta'ala rayak kepada Nabi supaya sujud. Nabi pun sujud. Sujud di mana tu? Di bawah arasy. Lepas cuba kita gambar, kita nak duduk mana, nak bagaimana Nabi duduk sujud. Lepas kita hak pasal tepek-tepek dengan dosa, dengan benda yang tak baik, bawa sampai ke akhirat. Sebab tu Nabi sujud. Nabi rayak di dalam hadis. Katanya Allah Ta'ala wi ilham kepada dia. Maknanya Allah Ta'ala wi pahal kepada Nabi, wi reti cara untuk nak tasbih, untuk nak puji Allah pada waktu tu. Lama Nabi sujud sehingga bunyi suara, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Hei Muhammad, akakkanlah kepalamu. "Sal tu'tahu." Memintalah. Nasihat kamu akan diberi permintaan. Nabi sebut mula-mula sekali masa akak kepala dia, "Ummati." Masya Allah. Umatku ya Allah. Ummati ni, sebab tu penting benar ni kita ni. Nabi diberi untuk syafaat umat dia, hak siapa dosa besar yang sakut dengan Allah, sakut dengan manusia. Hak sakut dengan Allah utama sekali, hak sakut dengan manusia hab gue sendiri sikit lagi. Sebab tu kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah kita rasa malah. Malah kena duk gue ha dunia sampai ke akhirat. Aku kata kamu, aku mengupak kamu, aku makan duit mu, aku bunuh mu, ha, aku wakga tu wakga ni, banyak cara kena duk. Jadi kena duk naik san sama-sama manusia ni, Allah susah. Makan duit rakyat, makan duit tengah, kerja tak jujur, ha tu. Duk depan kecek lagu ni, laplang kecek back line. Ya dah lah kau. Sebab tu kita apabila ha akhirat ni, kita kena jadi namna kepada dia tu, jadi berat sungguh, jadi sungguh. Sebab hidup kita atas muka dunia ni banding serupa dengan sendiwara, dia panggil serupa dengan cak lakon yang manusia duk main atas waiti. Lepas tu nak main lagu mana, nak berjaya tak berjaya, duduk di tiap-tiap orang lah. Itulah yang Allah Ta'ala rayak katanya. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongnya melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Masya Allah. Ayat 106, 107, 108. Tuhan rakyat katanya, ada pun orang-orang yang celaka. Sebut orang celaka dulu. Wal'iyazubillah. Dalam bahasa Quran, syaqiyun. Syaqiyun maknanya orang nasib tak baik. Hak ni tu hai tanda siap-siap dah. Seperti hadis yang kita dengar, saya baca kemarin dulu. Hak Umar tanya Nabi, "Hei Nabi, kita duk amal, duk buat, duk kerja, duk guna hidup ni, hak kita buat sendiri ke, maknanya daripada usaha kita ke, hak ke hak Allah Ta'ala tanda siap-siap dah?"
Nabi jawab katanya, hak tu hai tanda siap dah. Tu hai tanda siap-siap dah. Lepas tu nampak alamat dalil dia, kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang tu diberi mudah seperti mana yang dibuat, ditanda, ditakdir. Kalau dia nak pergi kok baik, amalan dia pun baik molek. Hari-hari dia mengaji, semayang, juru, beki diri, keluarga dia, makan ni, minum ni, cara hidup, semua molek belakang. Ini tanda katanya, hak tanda atas nung. Hak tu tanda di luh mahfuz, molek dalam hidup dia. Lepas tu, dia hak syaqiyun, hak celaka saat ni. Lima khuliqalah juga. Dia nak pergi kok tak baik, maka hari-hari dia duduk gitu, duduk berzina, minum arak, mabuk kaya, jual ubat gila, tak semayah, deraka, kecek ke apa, tak dengar. Sebab tu kita apabila kita tengok manusia atas muka dunia, kita tak boleh hukum katanya mung syurga, mung neraka. Tapi bila kita tengok umumnya, gambar hadis ni, oh, kullun muyassarun lima khudiqalah. Ambil hadis ni, pratap terah lalu dah. Ambil hadis ni patap terang lalu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua tiap-tiap orang ni diberi mudah bagi dia untuk jalan yang nak pergi ke mana, syurga dengan neraka. Dia orang ni dia bukan tuli telinga, bukan mata buta dak. Tapi Nabi itu Allah Taala ayat katanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ni duduk dalam suratul hajj, iaitunya buta mata hati ni. Hati yang duduk dalam dada ni lah yang buta. Masya Allah. Baca apa habis dah. Ada pun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam neraka lah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik. Masya Allah. Suara apa tu? Suara teriak, menangis, lahum dan apa? Mendayu-dayu seperti suara keldai. Suara hema. Masya Allah. Teragi buka dalam YouTube. Kalau nak dengar suara hema, tulisnya siang lah. Gambar? Hema menangis lagu mana? Ni tu hewak bandingi orang yang duduk dalam neraka, sengsara, sup-sup, minta, menangis dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Hal ni hak jelas. Yang tu herayak di dalam Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu menangis, melahong, teriak, sup-sup. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Ni tengok. Semua orang ahli neraka kecik lagu ni belakang. Rabbana akhrijna. Wahai Tuhan kami, bawa keluarkanlah kami. Na'mal ghairal ladhi kunna na'mal. Kami akan buat amal hak tak biasa lagi kami amal. Hak tak pernah kami terlintas dalam hati nak amal, nak buat. Nak buat dah. Ini Ibn Abbas Royak ada perkataan, insyaAllah kita ngaji esok pula ni. Iaitunya orang-orang yang duduk dalam neraka ni, iaitu Ibn Abbas Royak, Zafirun dan Syahiqun. Macam mana keadaan orang-orang yang duduk dalam neraka sengsaranya? Lepas tu khalidina fiha, kekal sampai bila-bila. Orang hidup dalam neraka. Hak tu hak kafir, hak mati tak ada kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, insya-Allah kita menjadi ahli syurga apabila kita dengar ha-ha neraka ni, jangan mikir katanya kita nak duduk dalam neraka. Bahkan kita kena pergi terus kepada syurga yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.